Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi omku semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oh iya om, video kali ini saya akan membagikan sebuah tips, atau tepatnya salah satu cara mengetahui apa om ya, Per rem kita patah. Jadi om bisa lihat rem saya hancur. Ini satu om. Tadi yang sebelah sini om. Jadi khususnya untuk sopir pemula om ya. Untuk sopir pemula, jangan Anda meremehkan rem. Jadi benar-benar dicek kondisi fisik kendaraan kita. Sebenarnya kalau untuk gejala seperti ini om, pasti ada tanda-tanda. Pada umumnya kinerja rem akan menurun. Jadi perlu Anda cek. Cara mengeceknya gimana om? Biasanya dia akan ditandai dengan ini om, lock. Dia ada akan kendor atau lepas. Biasanya ini nanti lepas. Jadi ininya nanti kita cek dari belakang sini om. Nah ini, dia akan goyang. Itu sudah bisa dipastikan locknya lepas atau pernya patah. Umumnya sih pernya patah om. Oh iya, karena lumayan juga saya paksakan ini om, jadi kanvas rem saya pun sampai habis. Om bisa lihat ini pakunya sampai sudah rata dengan kanvas. Karena saya tidak punya kanvas rem serap, jadi saya apa ya istilahnya, saya paksakan om, saya paksakan untuk menyampaikan ke bengkel. Cuma untuk peremnya saya ada serap, jadi saya hanya ganti peremnya. Oh iya, untuk omku semua, jika om membongkar rem, tolong dicek semua omku. Baik itu bearing, laker atau apa ini om. Kalau di tempat saya sih namanya bearing. Bearing, seal, dan juga rumah bearingnya omku. Baik luar ataupun dalam, harus dicek semua. Jadi sekalian kita kerja omku. Karena kerja rem itu sangat penting omku. Oke omku, cukup sekian tips dari saya. Semoga untuk omku semuanya selalu dijauhkan dari musibah, khususnya untuk para om sopir. Terima kasih omku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.